Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan untuk anda semua penonton setia Destinasi TV. Berjumpa kita sekali lagi untuk Destinasi Bazar yang dibawakan untuk anda oleh Petronas. Okey, saya sangat-sangat happy, gembiralah hari ini. Sebab apa? Saya macam mengimbau kembalilah zaman saya kecil-kecil dulu. Saya membesar kat Shah Alam. Inilah antara bazar Ramadan yang sering kali saya pergi selain pada Stadium Shah Alam lah. Yang menarik dekat sini macam-macam lah jauh-jauh makanan. Orang Shah Alam kalau tak pergi dekat bazar PKNS ni tak sah, bukan namanya orang Shah Alam. Okey, sebelum itu saya nak promote lah saya punya baju ni. Seperti biasalah, kalau korang semua nak dapatkan baju, t-shirt, jersey, dia ada macam-macam design, logo dan sebagainya. Bukan logo, logo tetap Petronas, tapi design, warna dan macam-macam yang lain, korang boleh pergi dekat www.settle.com. Dekat sana ada Petronas merchandise yang korang boleh pilih. Cakap tentang bazar Ramadan dekat PKNS Shah Alam ni, dekat belakang ni. Tapi fokus utama saya nak jalan dulu dekat belah sana tu. Nak tahu apa dia? Kejap lagi saya tunjuk dekat korang. Sebab apa? Sebab tengok tu dah ramai sangat orang beratur tu. Jadi saya pun nak tahulah apa yang ramai sangat orang beratur kat sana. Okey, jom kita ke sana. Tadi saya sempat dah tengok daripada belakang tu sampai sini. Ni, diorang ni memang sanggutlah beratur. Tapi alhamdulillah keadaan cuaca hari ni pun mendung, tak panas sangat kan. Okey, kenapa agaknya mereka beratur ni? Ini nak bagi tahu ni. Ini kalau orang dekat Batu Pahat ni dah kenal dah dengan ni. Nasi Pakistan nombor 1 dekat Batu Pahat. Tapi tu cerita dekat Batu Pahat, tapi tak payah pergi Batu Pahat. Sebab apa? Sebab Abang Azrul ni, founder ni, owner Nasi Pakistan ni dah ada dah dekat sini. Jom. Kita tanya dekat Abang Azrul sendiri. Oh, nampak dia tengah pegang handphone, dia tengah busy tu. Mesti ramai orang order dia punya Nasi Pakistan tu. Assalamualaikum Abang Azrul. Oh, satu Shah Alam dengar suara saya. Apa khabar abang? Baik saya abang. Ah, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ini saya nak kenal dengan Abang Azrul ni. Baik saya. Orang kaya Batu Pahat. Alhamdulillah amin. Dia dengan TMJ sikit je beza. Masya-Allah. Okey Abang Azrul. Ya bang. Alhamdulillah kali ni kami berkesempatan untuk bersama dengan Abang Azrul. Siapa yang tak kenal Nasi Pakistan nombor 1 dekat Batu Pahat? Ya betul bang. Bila nak jadi nombor 1 dekat KL? InsyaAllah tahun depan. Dah dapat? Belum dapat lagi tapi sikit lagi. Dia tengah dengan ekor rapat lah. Ya betul abang tahu. Cocok belakang. Cocok belakang lah. Okey bang, kita mungkin boleh cerita sikit lah bang. Okey sekarang ni jam pun dekat pukul 4. Okey alhamdulillah. Tapi dengar ceritanya dua periuk besar ni dah habis dah. Yang ini salam yang ke berapa? Tiga. Salam tiga periuk. Salam tiga periuk? Salam tiga periuk. Jadi insyaAllah kita hari ini target kita salam 7 periuk. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi kita buat sama rentak macam event juga. Okay. Kita masak tanpa henti. Jadi macam inilah, kita nampak orang beratur panjang, kita akan masak. Last kali kalau tak habis baru kita cerita belakang cerita pula. Belakang cerita pula. Sekarang kita kasi habis dulu. Okey bang, mungkin kita boleh cerita sikit tentang abang punya Nasi Pakistan ni. Ya bang. Ya, Nasi Pakistan. Okey, orang tahu Nasi Pakistan tu ialah nasi biryani Johor, orang tahu. Betul. Nasi biryani Gam dan sebagainya. Ini Nasi Pakistan. Okey, apa tu Nasi Pakistan sebenarnya? Awal dia sebenarnya nama dia kalau yang benar Nasi Palau. Nasi Palau. Kita boleh tengok dekat YouTube nama dia Nasi Palau. Okay. Jadi waktu saya kenal Nasi Pakistan ni, saya tanya orang ni nasi apa, dia cakap nasi palau. Tapi kalau kita nak letak Nasi Palau, orang macam terkejut sebab bahasa kita macam pulau tu macam palau ke palau macam gitu. Jadi saya tukar Nasi Pakistan. Okay. Itulah. Sebelum saya ada kedai lagi, saya dah tukar TikTok, Facebook, Instagram semua Nasi Pakistan nombor 1 Batu Pahat. Apabila saya dah buka kedai, saya dah daftar SSM, waktu tu baru saya tengok. Alhamdulillah dah menjadi kenyataan sekarang ni. Sebab ramai persoalan dekat sini, jawapannya adalah Nasi Pakistan. Mereka mungkin beranggapan bahawa abang membawa menu-menu, resipi-resipi dari Pakistan ke sini. Bukan. Lagi satu, saya pun orang Pakistan. Tapi nampak macam ada Bapak saya Arab, mak saya Melayu. Okey, dalam Nasi Pakistan ni macam mana bang? Dia punya apa nama, lauk-lauknya apa bang? Dan sekarang kita fokus pada semuanya lemsheng saja. Okay. Nasi Pakistan ni kita dah melayukan dia. Boleh tunjukkan saya tak? Boleh. Kita jalan. Ni dia apa dia? Bang. Inilah dia. Inilah dia Nasi Pakistan yang kita masak menggunakan air kambing. Lepas tu kita melayukan dia, kita macam mana kita nak kasi dia lemak, kita taruh buttercup. Dulu saya masak menggunakan teknik menumis, lepas tu saya tukar, tak payah tumis. Masak macam gini pun dah okey. Yang penting air kambing. Air kambing buatkan dia rasa luar biasa. Yes. Saya teringatlah bila abang bercakap ni, tahu tak saya teringat apa? Apa bang? Abang berkongsi resepi sos kicap nasi ayam. Ya, abang pun kenal saya juga.
Abang, kamu saya follow abang kat TikTok. Saya tengok semua video-video abang yang sedih pun ada juga. Ada juga insya-Allah. Ah, adik-adik mak abang semua. Ya, ah, itu FYP dan sebagainya. Okey, okay. Daripada ni kita tengok dah bertukar jadi nasi belahan. Ya, betul. Ah. Lepas tu bila kita nampak dia dah kembang kan, kita taburkan ni daun sup, bawang goreng apa semua, tutup pakai aluminium foil selama 25 minit. 25 minit. Okey, lepas tu kita nampak wap dah keluar, dia dah masak. Oh. Insya-Allah dia masak. Jadi yang ini pada awalnya semua dia orang tak pandai masak nasi. Perlahan-lahan saya ajar. Yang ini berat dia kalau ikut kilo 25 kilo. Bang, ada letak cili kering kan? Ya, yang ini perwarna dan rasa-rasa macam pedas sikitlah. 25 kilo. Okey, bismillah, tutup terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semua dia orang dah pandai sekarang. Dah pandai bang. Saya bangga dengan dia orang. Alhamdulillah. Okey. Betul. Nasi kita dah tahu dah. Jom kita tengok lauk-lauknya pula. Lamb sheng pula. Lamb sheng pula kan. Jom bismillah. Sikit. Ni proses untuk nak membungkus lamb sheng ni. Lamb sheng ni warna merah dia memang menyala kan. Betul. Yang inilah dia lamb sheng. Tulang merah. Okey, resipi dia resipi merah. Pada awalnya saya ikut 100% resipi Singapura. Lepas tu saya tukar dia. Lamb sheng tak boleh sama macam resipi Singapura. Dia menggunakan paste lagi satu. Baru boleh. Baru boleh datang macam ini. Rasa macam dia. Kira macam kena dengan tekak Melayu. Sebab tu ada juga saya masak yang tak sedap. Tapi bila kita perbaiki, 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 alhamdulillah makin lama makin banyak. Berapa lama kita proses abang buat R&D apa semua tu? Saya rasa 8 bulan terbarai. Saya tengok orang komen tau. Lepas tu saya rasa memang tak sedap masakan aku. Lepas tu saya belajar. Alhamdulillah sekarang dah. Boleh lah. Okay. Jadi kalau nasi Pakistan ni memang dimakan dengan lamb sheng sahajalah ya? Kalau dekat kedai ada ayam, ada kambing apa semua. Tapi bila dekat sini, kita dah tak sempat. Niat memang nak buat kambing, nak buat itu tapi tak sempat. Sebab yang ni dah rabak dah ni. Okay, jadi untuk mereka yang ingin dapatkan nasi Pakistan ni dimakan bersama-sama dengan lamb sheng sahaja? Lamb sheng sahaja buat masa ni. Okay, berapa harganya bang untuk? RM55 satu set. Yes. RM55 satu set. Betul. Baik. Okay. Jadi abang ada kat sini sampai hujung Ramadan insya-Allah. Betul. Okey. Sampai 26 Ramadan. Baik. Jadi korang semua korang dapatkan nasi Pakistan boleh jumpa dengan Abang Azrul. Lokasinya betul-betul dia bukannya dekat bazar betul-betul bang. Betul. Dia pertengahan antara Shah Alam Convention Center dengan SACC Mall, tengah-tengah. Betul bang. Okey, Abang Azrul ada cakap apa-apa lagi? Okey, kepada penonton Desa TV boleh datang ke SACC Mall Shah Alam. Okey, kita berada sini sampai 26 Ramadan saja. Okey, you padu, you mari. Yes. Okay. Nasi Pakistan nombor 1 di Batu Pahat. Ya. Yeah. Okey, kalau korang tengok kat sini harga-harganya kalau nak lamb sheng saja RM50, lamb sheng dengan nasi tadi RM55. Nasi tambah RM5 saja. Itulah dia. Saya rasa korang kena try juga nasi Pakistan ni sebab yalah rare tau. Benda ni adalah dari Batu Pahat dibawakan khas oleh orang Johor datang sini, orang BP datang ke sini. Abang ni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang datang bersama dengan buaya. Hey. Assalamualaikum. Siapa nama? Sata. Cik Sata. Yeah. Orang Shah Alam ke? Oh, Shah Alam. Cik siapa? Saya tujuh. Saya tujuh je. Okey. Macam mana dapat tahu tentang nasi Pakistan? Saya lalu sini hari-hari Al-Salah. Pagi tadi nampak. Pagi tadi dah buka ke? Bukan, nampak van ada. Oh, nampak van. Dia tengah set up. Lepas tu dah ada macam, petang nanti nak kena datang, nak kena rasa lah. Betul. Sebelum ni tak pernah dengar lagi lah nama nasi Pakistan ni. Jadi ini baru pertama kali nak cuba. Yes. Okey, insyaAllah Cik Sata. Nanti saya bagi review. Bagi nombor telefon. Tak apa. Okey, Cik Sata. Terima kasih. PM2B. Okey, tu dia Cik Sata. Kadang-kadang orang datang sini, dia kadang tak tengok platform media sosial. Ada di antara mereka yang beratur kat sini, mungkin mereka tengok TikTok, Instagram dan sebagainya. Mereka tahu tentang benda-benda viral ni, itu sebab tu mereka beratur kat sini. Saya nak tanyalah dengan orang-orang yang ada kat sini, beberapa orang. Assalamualaikum abang. Nama siapa? Azwan. Azwan belajar ke kerja lah? Kerja. Oh, muka macam student lagi, macam student UiTM. Okey, macam mana awak tahu tentang nasi Pakistan ni? Tertengok kat TikTok live dia. Nampak? Tu beza antara otai tadi dengan budak-budak muda. Budak-budak muda dia tahu tentang online-online ni semua ni. Okey, jadi bila tengok tu rasa macam apa? Rasa macam nak try, nak rasa? Nak try dah sebab tak pernah try kan. So, apa ni, sup tulang merah kan. Nampak macam unik. Sekali-sekali try lah benda tu. Awak tak risau mungkin dari segi harga? Sebab orang cakap, lamb sheng harga RM50 lebih kan. Macam, ya. Tahu kan? Tahu. Awak sendiri macam mana? Adakah awak macam tak kisahlah kalau aku belanja tinggi tapi sedap berbaloi ke awak macam mana? Bagi saya macam setahun sekali boleh dah awak kata reward, save reward. Baru ni baru dapat bonus waktu. Alhamdulillah. Okey, begitu je dah.
Sikit lah. Tak ada banyak sangat tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Wan, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Berpuasa berbuka nanti. Okey. Alright. Dekat depan tu kan ada Petronas. Kalau tak nampak Petronas, korang waste je. Cari mana-mana Petronas, korang boleh pergi dekat sana. Bukannya saja korang boleh isi minyak, tapi korang boleh beli juadah berbuka puasa dekat sana. Betul. Korang masuk je dekat dalam kafe mesra. Dekat dalam tu ada macam-macam minuman, makanan, ada stor-stor kecil-kecil, ada juga kurma, air, macam-macam lah. Ada dekat kafe mesra. Tak payahlah korang nak pergi bazar Ramadan kan. Oi, memang ramai orang beratur dekat nasi Pakistan nombor satu dekat Pertubuhan Abang Azrul. Saya respect lah kan Abang Azrul. Okey, Afad dah masuk dah dekat dalam bazar Ramadan dekat PKNS Shah Alam ini. Nasihat untuk korang semua, kalau nak datang kat sini kena awal. 4:30 tu cantik. Alhamdulillah cuaca pun cantik juga. Kalau tak 4:30 panas kan. Afad nak pergi kat sini dulu tengok ni. Meriah ni. Kita ada rojak ayam goreng Mai Lambung. Ush, hati Usni. What happened here? Cerita ni dari Setia Alam sampai ke Shah Alam ni. Kita kena try semua bazar-bazar yang ada kat Malaysia. Satu Malaysia ni kalau boleh aku pergi. So, aku pergi. Hari ni Shah Alam, besok. Hari ni PKN Shah Alam, besok aku nak try pergi dekat stadium Shah Alam. Main Shah Alam je, main Shah Alam je. Dia kena pergi mana-mana. Okey, so kau dah pernah sampai sini lah dekat ni bazar ni. Untuk bazar PKN tak pernah lagi tapi sebab tengok dekat TikTok, dia punya bazar ni besar gila sampai kan ada 2-3 lapis. So hari ni kita try, memang betul. Rambang mata tak tahu nak pilih so, apa. So kalau kau datang kat sini apa yang kau rasa macam kau nak beli? Masuk tadi dah ada mi mamu. Oh betul. Mi mamu tu dah tarik kita kat situ dengan daging dia, dengan kosong dia. Dekat sini ada rojak. Tadi kat depan tu ada nasi ganja. Tak, kau cakap mi mamu tadi kan? Kau tahu tak kenapa mi mamu tu famous? Kenapa? Dia CCTV lah promote. Serius ah? Cerita ni ah? Mana saya kenal Afad? Dia CCTV ah. Pandai. Okay bro, selamat berbuka puasa bro. Assalamualaikum. Okay. Alright, wassalam. Okay, kita nak kembali bersama dengan akak ni, Mael Lambung. Okay kak, ceritalah sikit tentang ni, rojak ayam goreng ni. Dengar ceritanya, famous ni dekat sini ni. Dia macam-macam harga, dia lain-lain harga daripada RM1 sampai RM7. Dia ada macam-macam jenis. Okay, dia apa bezanya rojak ni, dia kuah ke apa yang beza? Dia kuah kacang. Kuah kacang? Ni kuah dia? Tapi dia macam lain sikit. Dia macam kuah kacang tapi dia macam warna dia lain sikit. Dia memang kuah kacang dia memang macam ni. Pedas-pedas, macam manis-manis sikit macam tu. Okay, terima kasih banyak. Okay. Baik, tu dia. Rojak Mael Lambung. Bukan, dia tulis rojak ayam. Tapi dekat sini bukan saja rojak ayam lah. Semua jenis rojak ada dekat sini. Okey, kita dekat sini ada abang-abang ni jual nasi campur dengan lelenya tu. Letak kat atas sampai tak muat nak tutup tu. Okey, kita nak pergi dekat sini iaitu di King's Nasi Lemak Kukus Kampung Baru. Ini famous ni. Kan, korang nak cari nasi lemak ni, korang mesti akan try dekat sini. Assalamualaikum. Okey, nasi lemak ni dengan lauk apa dekat sini ni? Ada ayam goreng, paru goreng, rendang kerang, sotong, ayam madu, ayam rendang. Okey, harganya macam mana pula? Ayam 7.5, kerang dengan paru 8.5, sotong 8.5. Kalau ayam semua 7.5. Ayam semua 7.5. Ini paru tinggal sikit dah. Ada tamu dah siap bungkus dah. Okey, bungkus macam tu berapa? Kalau tak nak nasi. RM5 saja. Okey, alright. Thank you. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Alright. Nasi Lemak Kings eh? Jemput datang. Jangan malu, jangan segan untuk anda datang Nasi Lemak Kings. Korang semua kalau yang mana tengah tengok sekarang ni, macam apa sebutlah, kami punya destinasi bazar kali ini dibawakan oleh Petronas. Kalau korang semua nak dapatkan mesra rewards sebanyak 500 point, korang nampak scan QR code yang ada sekarang ni. Okay? Alright, jom kita. Assalamualaikum kak. Kak, satu cabaran ni abang. Okey bang, nak tanya dekat akak ni. Satu cabaran tak kita pergi bazar Ramadan dengan ada baby ni? Agak cabaran juga. Memang cabaran. Cabaran ni lah kalau pasal kata keadaan yang orang ramai, dia nangis dan sebagainya. Betul. Tapi nampak dia behave je kan. Okey. Abang dari mana bang? Saya Shah Alam. Oh memang orang sini lah. Orang sini. Okey, dah biasa datang dekat bazar PKNS ni. Biasa dah setiap tahun. Saya duduk session 2 tu kan. Daripada kecil dah tahulah tempat ni. Okey, dah tahulah apa yang menarik ada kat sini. Apa dia antaranya? Kadang saya beli seri muka. Apa ni? Popia Aisyah Sali. Popia. Popia Aisyah Sali. Ada tak hari ni? Ada. Okey, tak apa, kita pergi nanti. Okey, baik. Sebagai tanda terima kasih kami daripada Destinasi TV dan juga Petronas nak bagi abang dan akak ni dia. Terima kasih banyak. Akak rajin masak tak?
Ha, rajin. Rajin eh? Rajin. Okay. Sedap, masak sedap. Guna minyak Petronas tak? Ha, guna. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih, bang. Okey, okay, terima kasih eh. Okey, okay, itu dia. Okey, jom kita pergi dekat sini. Kita sengah dekat. Oi, bermacam-macam kuih ada dekat sini. Ada kuih Sri Muka, kuih talam, talam pandan apa semua ada dekat sini. Assalamualaikum, bang. Ya, ya, assalamualaikum. Tengah tengok, oh, sihat. Okey, salam. Tengah tengok kuih apa, bang, rasanya nak pilih? Tak tahu, first time tengok kuih, first time tengok kuih talam ni, tengok talam macam-macam. Talam oh, keladi, itulah. Talam. Yang ni pandan, keladi. Ji merah ni, gula merah. Gula merah. Abang sendiri, abang suka yang mana? Saya nak cuba yang durian ni. Oh, Sri Muka durian lah. Cuba ya lah. Cuba ya lah. Okey, apa daripada bang? Kalau nak tanya sedap, tak tahu lagi pasal bulan puasa. Kalau sedap boleh repeat lagi. Abang betul, ni betul. Syalam ke? Syalam. Syalam. Okey bang, terima kasih banyak. Alright. Okey. Harga kuih-kuih kat sini berapa? Yang ni kalau satu, RM3.50 bang. RM3.50? Ya. Yeah. Bingka ubi? Bingka. Sama je semua. Oh, semua sama? Semua harga sama. Oh, semua ialah semua sama. Yang ni Sri Muka ada, talam pun ada juga. Ha. Yang ni talam, yang ni Sri Muka pandan, yang ni durian. Okey. Tadi satu RM3.50. Ya. Yeah. Lepas tu ada kalau ambil tiga, RM10. Tiga, RM10? Ya. Ah, okey. RM5.50. Alright, alright. Saya nak cuba jugalah kuih kat sini. Baru dapat beli satu kuih. Okey, terima kasih. Alright. Jom kita jalan-jalan lagi, kita tengok kat sini. Nak belajar bahasa Jawi tak? Jom kita belajar bahasa Jawi kat sini. Okey. Nasi ambeng orang lama. Tak apa, baca sini je. nasi abang. Assalamualaikum. Okey, ni. Baik ni, bang. Ini saya terangkan, ini roti john mix ayam campur daging. Yang sebelah ni daging, sana tu ayam. Ya, yeah, betul. Okey. Okey, lepas tu dia punya special kat sini, dia memang tabur lele. Tabur lele, lah. Bang. Kita belanja punya isi, kau-kau punya. Okey, lepas tu dicampur dengan mayonis, sos semua. Nah, mayonis, sos, black pepper, cheesy. Empat jenis sos. Empat jenis sos. Kalau anda kata mereka tak nak pedas apa semua, boleh ubah. Boleh request. Kita boleh request baru. Okey, berapa ringgit? Ini kalau yang untuk mix 10. Mix 15. Kalau ayam daging biasa 10. RM10. Kalau macam ni 15 ringgit. RM15. Okey bang, padu. Okey, padu. Okay. Thank you so much. Mantap. Alright, mantap. Roti john leleh ni. RM10. Ni saya kena pergi. Saya kena pergi sini. Orang kampung saya, Omuo. Yang duduk kat Shah Alam boleh datang sini kalau Hindu kan. Rindukan makanan-makanan asal pada Omuo. Saudara. Ni Omuo. Aunty, ni saudara saya, makcik saya. Omuo. Kita punya Omuo. Jom, nama jumpa. Cakap tentang Omuo, jumpa saudara. Dia makcik saya ni. Salam. Allahuakbar. Kita jumpa kat sini. Dah beli apa, Aunty? Selamat bertugas dah. Macam-macam. Macam-macam. Suang ni ke? Dengan angka. Angka ada. Okey, Aunty. Okey, jumpa nanti. Nampak? Yang mana Omuo ni sini? Saya. Kawan mu Omuo juga? Kawan Omuo Okey. Okey, sebelum dia buka ni, sebagai orang Omuo, asal pada Omuo ni, biasa antara bezanya, dia letak daun kesum. Ya, betul. Betul? Ada mesun, ada bunga kantan, macam-macam lah. Tengok orang. Okey, jom kita buka ni, ada apa? Okey. Kat sini ada ikan kembung. Yang ni, ikan kembung. Ni jenaha ada, campur tenggiri. Lepas tu ini pari. Dan yang ni kita punya yang spesial. Tetel. Tetel. Banyak-banyak ini. Mana yang selalu cepat habis? Ini dua lah. Atau ni lah. Ni pun harga berapa? Tengok saiz. Tengok saiz. Tengok saiz. 18 ada, 20, 22. Kalau tetel berapa harga? Tetel ada 8. RM8. RM8. Itulah satu bungkus. Ada sekali dengan nasi ke? Ada nasi, ada telur masin. Yang tadi harga siap satu set lah. Tak, itu lauk saja. Oh, lauk saja. Kalau sekali dengan nasi? Nasi tambah RM3 dapat telur masin dengan sambal belacan. Baik. Okey. Okey bang, terima kasih. Okay, abang buang kat mana? Saya Pek Jawa. Pek Jawa. Pek Jawa memang terkenal dengan asam pedas. Okey bang, jumpa nanti. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Asam pedas mu. Okey. Bila kita dah beli. Assalamualaikum. Pegang Haji. Baik. Haji dah beli apa, Haji? Beli Mutabak. Mutabak? Mutabak. Dua lah mutabak. Tak beli lauk? Lauk belum? Belum lagi. Ke orang rumah masak? Orang. Balik ke rumah masak. Okey, Ji. Jumpa nanti. Alright. Okey. Jom kita pergi tengok air mango. Bang, kenapa tak beli mango tu? Tengok dia ada macam-macam. Mango ni? Okey. Abang, siapa nama bang? Aidil. Abang Aidil. Abang Aidil kerja kat sini ke? Saya hospital Shah Alam. Oh, hospital Shah Alam? Doktor? Tak. Pengurusan. Okey. Baik. Macam mana abang lihat ni Bazar Ramadan dekat PKNS ni? Meriah ke macam mana makanan dia? Meriah. Saya first time pergi sini. Betul. Bila first time macam mana abang tengok?
Meriah lah. Meriah. Banyak pilihan makanan. Okey, air dah beli. Makanan apa lagi? Belum dapat lagi. Makanan nak tengok-tengok dulu, nak tengok nasi, cari nasi dulu. Baik bang, sebelum hujan lebat boleh. Okay. Kena pergi cepat. Okey. Okay, terima kasih banyak. Jumpa nanti ya. Okey. Okey. Bang. Yes, kita promote abang punya ni air mango ni bang. Jom kita sembang sikit abang punya air mango ni. Apa yang ada yang dalam ni selain pada mango ni? Dalam air mango ni kita ada campur susu. Lepas tu mangga tu kita ketuk-ketuk-ketuk bagi dia hancur. Lepas tu atas topping dia kita letak mangga yang fresh. Dia banyak kali top up dengan mangga lah. Dia macam 3 step lah. Tiga layer. Yes. Okey. Ni mango ni, mangga ni mangga dari mana? Mangga tempatan. Mangga tempatan lah. Baik, baik, baik. Rasa dia manis lah, confirm lah. Memang confirm. Tengok manis. Tengok warna pun tahu bang. Sebelum kita nak minum dulu, kita kena kacau-kacau dulu. Kalau kita tak kacau dia memang manis lah. Kan? Kalau kita kacau dia memang sebati. Memang padu. Padu. Berapa ringgit dia satu cup? RM9 je bang. RM9? Yes. Baik. Okey. Thank you. Alright, jumpa nanti. Okay. Baik, itu dia. RM9. RM9 kalau korang nak dapatkan air mango. Dekat sebelahnya ada coconut shake padu. Semacam kat sini ada ya. Okey, jom kita jalan-jalan kat sini juga dekat PKNS Shah Alam ini ya. Yalah, kadang-kadang kita berada dekat sini, kadang-kadang kita rambang mata ya, tuan-tuan, puan-puan. Kita kena ada satu contoh ya. Kita kena spend dalam RM20 je dalam satu bazar macam tu. Okey, jangan kita berlebih-lebihan, takut-takutlah membazir kan. Okey, kita nak pergi kat Murtabak Mi Ayam. Murtabak Mi Ayam. Biasa murtabak daging ayam kan, tapi ni mi ayam. Assalamualaikum. Siapa boleh beli pegang mak ini? Boleh pegang tak mak ini? Boleh cerita sikit. Assalamualaikum. Siapa namanya? Reda. Reda. Reda? Okey, Puan Reda. Okey, Puan Reda. Apa yang menjadi kelainan dekat sini murtabak ni? Biasa ayam dan daging. Ya, yes, saya. Tapi yang ni murtabak mi ayam. Betul. Boleh cerita sikit tentang murtabak mi ayam ni. Apa dia sebenarnya? Campuran mi dengan ayam. Ayam ni kita buat sendirilah. Ayam ni tak ada perencah Maggi. Dia tak ada letak perencah Maggi. Tak ada guna perencah Maggi. Tak ada. Masalahnya yang mi ni bukan Maggi. Bukan Maggi. Dia mi ya? Mi tapi dipotong-potong kecil-kecil, dipotong halus kan? Ya, saya. Okey. Jadi yang nak bagi dia rasa tu ayam. Perencah ayam sendiri. Ayam tu diperap. Kita hancurkan ayam dia, bagi rempah semula. Lepas kalau tengok dia macam ada rasa kari-kari bukan? Memang ada kari. Ada kari-kari. Okey, ada letak semut kari lah. Macam itulah. Okey. Jadi dia kat sini tak adalah daging apa, ayam je lah. Ayam sahaja. Itu dia punya ayam tu. Ayam. Letak kat tepi meja. Ni dia punya inti dia. Ya, ni inti dia. Berapa ekor ayam nak buat ni? Untuk ini inti ni? Dalam 20 kilo. 24 kilo. 24 kilo eh? Okey, berapa harga untuk murtabak ni? RM7. RM7 satu. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Destinasi TV. Sama-sama. Ini. Memang rare ni dekat sini ni. Murtabak mi ayam. Kalau sekali imbas memang nampak macam mi segera tapi tak. Memang dia tak letakkan pun serbuk kari ke apa ke. Okey, tengok ni kat sini. Macam-macam meriah ni. Tok Balang Air Balang viral. Maman. Ini ada abang Maman eh? Ya, bang. Okey, ada berapa banyak air kat sini bang? Air ada 12 bang. 12? 12 flavor. 12 flavor. Yang penat abang asyik duduk bancuh. Yang mana? Yang penat vanilla blue ah. Ni. Apa ni dalam ni? Dia perisa vanilla bang. Vanilla? Vanilla lepas tu asli vanilla. Dia creamy lah, creamy. Creamy? Harga sama ke? Harga sama je, RM4 semua. RM4 semuanya? Kalau dalam cup RM3. Dalam cup RM3. Okey. Saya tanya, habis ke bang satu air semua ni? Dalam ni dah, nanti. Sebelum ni dah 3 Ramadan, semua Alhamdulillah habis. Semua habis Alhamdulillah. Okey bang, terima kasih. Alright. Selamat berbuka puasa. Ya, okey, Abang Maman. Ni macam-macam air lah kat sini. Korang cakap je nak air apa. Boleh try tengok air balang ni. Okey bang. Air bang. Korang semua jangan lupa kalau korang nak pakai baju yang Afad pakai ini, korang boleh pergi dekat www.settle.com. Okey, yang macam Afad sebut tadilah, nak datang dekat Bazar Ramadan PKNS ni, nak datang ni kena awal. Tengok sekarang ni dah pukul 5:30 ni, ramai dah orang eh. Okey. Ini salah satu daripada popiah yang legend ada dekat Shah Alam ni. Tanyalah orang Shah Alam, popiah mana yang sedap? Antaranya ini dia, popiah SS Ali. Assalamualaikum tuan. Salam. Apa khabar? Baik, sihat. Kami dari Destinasi TV. Sebelum kami datang kat sini, ramai orang duk cakap tentang penangan popiah SS Ali. Okey.
Orang Perak ke? Orang Perak, orang Perak. Nampak? Saya tengok muka tau orang Perak. Asal ada Kuala, Kuala. Kuala, Kuala. Okey. Yeah. Apa yang menjadi keistimewaan Popiah Aisyah Salih ni sampai ramai sangat orang duk bercakap tentang Popiah Aisyah Salih ni? Mulanya memang Popiah ni dah 70 tahun generation. Aha. So, bila 70 tahun? Yes. Oh, saya ingat daripada tahun 70, tak? Ha, 70 years. Wow. 70 tahun. Kayaknya Popiah ni daripada zaman siapa tu? Saya punya atuk lagi. Atuk lagi, yep. Yang namanya SS Ali tu? Betul. Tak apa tau. Abang nak order apa? Ha. Abang, abang tak payah bayar. Kami belanja. Ha, kami belanja. Destinasi TV dan Petronas nak belanja. Ah, siapa dekat sini? Okey. Okey, cerita balik tadi tentang daripada tahun 70-an. Ya, betul. Okey, sama-sama. Ingat eh, nanti okay. Dia punya harga berapa? 10. Ah, 10. Okey, ingat okay. RM10. Ah, abang nak beli, cakap dia, saya bayar semua. Okey. Lepas okay. Tu dia punya rasa resipi tu kekal sampai sekarang. Kekal sampai sekarang. Okey. Jadi kalau dah daripada tahun 70 tahun tu, apa antara ialah popiah yang ada dekat sini? Popiah basah dengan popiah goreng. Basah dan goreng. Yes. Nampak tak berhenti-henti eh, tak putus-putus orang ada dekat sini. Ha, jangan sikit. Kami belanja, kami belanja, kami belanja. Ini yang ada orang nak belanja hari ni. Ini yang ketiga eh? Yang keempat. Keempat dah. Okey, baik. Siapa nak beli bagi je. Okey. Dengan RM50 ni. Okey. Okey. Okey, boleh. Alright. Boleh. Faham tak? Faham. Tadi 20 je lah, ada 30 lagi. Betul. Ada 6 set lagi. Baik. Okey, terima kasih banyak. Right. Jumpa lagi nanti. Cik, tak payah bayar. Kami belanja, kami belanja. Tu dia Popiah SS Ali. Dah. Eh, sama-sama. Okey ah. Nak tanya sikitlah abang. Abang dari mana bang? Sudah. Dari mana bang? Dari Shah Alam. Oh, memang orang Shah Alam lah. Okey. Abang, Popiah SS Ali ni. Oh, memang terbaik. Kan? Repeat ni, repeat datang balik ni. Repeat. Bila last beli? Semalam. Semalam? Pukul 3 yang makan kan? Oi. Tak, buka dah. Okey. Baik, terima kasih bang. Okey, terima kasih. Okey. Boleh support abang ni, Popiah SS Ali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, memang sedap Popiah SS Ali ni. Kalau kita tengok dari segi luarannya tu, dah pun mencerminkan kelazatan, kesedapan popiah tu. Tengok ni. Sebelum digoreng, inilah antara mereka yang bertugas lumus di belakangnya nak menghasilkan popiah ini. Tengok cara pembungkusan tu memang dengan penuh hati yang ikhlas kan. Tengok gemuk-gemuk dia popiah tu, memang sedap kat sini . Okey, jom kita pergi kat sebelahnya pula. Ada bermacam-macam jenis donat yang ada dekat sini. Assalamualaikum bang. Okey. Nama abang siapa? Syafiq. Abang Syafiq. Abang Syafiq. Okey, abang Syafiq jual macam-macam jenis donat ni. Betul. Antaranya donat apa dia? Itu ada donat KitKat, donat strawberry, donat biskut lotus. Ha. Coklat parut, Oreo, Nestum. Oh, ini donat-donat yang viral . Tak ada viral mana pun tapi permintaan. Ya. Kalau dah permintaan tinggi tu meletup lah orang cakap kan. Betul. Harga berapa bang? Harga start dari 1 biji kita akan jual RM4, 2 biji RM7. Oh, 1 RM4, 2 RM7. Betul. Okey. Ada juga jual puluh panggang. Berapa ringgit puluh panggang? Puluh panggang saya jual RM1.50. RM1.50. Okey. Terima kasih Abang Syafiq. Okey. Selamat buka. Selamat buka. Baik, sama-sama. Pilihan jenis donat macam-macam ada dekat sini. Korang boleh try. Cubalah beli. Okey, kita nak pergi ke mana pula tu? Ke Colik Celup Tepung Kelate. Onde-onde. Saya tak nampak onde-onde kat sini. Yang atas tu dia cakap colek je. Tapi bila dah masuk kat dalam ni, kita nampak ada onde-onde buah mulung. Assalamualaikum kak. Salam. Akak beli apa kat sini? Nasi dagang. Nasi dagang. Akak orang mana? Kelate. Orang Kelate. Orang Kelate memang nak beli nasi dagang nasi kerabu. Iyalah. Oh. Makanan tradisi. Makanan tradisi. Okey. Kita masuk dalam, kita tengok macam mana cara nak buat onde-onde. Okey. Cerita sikit dia tengah buat apa ni? Proses dia apa? Dia tengah gotek onde-onde. Apa gotek? Gentil. Gentil. Dia gelak-gelak. Okey, dalam tu ada apa? Tepung. Ada tepung, beras. Gula Melaka. Gula Melaka. Gula Melaka dia. Mana? Oh, atas tu gula Melaka dia. Jadi gula Melaka tu diletakkan dalam tu. Bulat. Okey, lepas tu direbus ni. Rebus. Lepas tu kita angkat. Nak tengok macam mana dia dah masak macam mana? Dia naik. Dah angkat. Ni dah. Okey dah. Dah. Okey. Mana nak letak mana? Tapi kena letak kelapa. Okey, berapa ringgit ni onde-onde? Apa? Dikasih garam, dikasih gula. Okey, berapa ringgit ni onde-onde ni? RM5, RM2. RM5, RM2. RM7, RM3. RM12, RM5. RM12, RM5. Saya nak RM5. Sedap juga ni. Panas lagi. Kat sini akok ada tu. Akok ada RM4 satu. Ini RM5 Okey, bang. Bye-bye. Okey, beli.
Gote. Nanti kerabu ada, nanti kerabu ada. Assalamualaikum bang. Salam. Beli apa dah bang? Nasi Pakistan dengan imamu. Nasi Pakistan? Tadi saya dah pergi. Betul. Abang beratur juga tadi? Beratur. Sanggup bang beratur eh? Tapi sekejap je lah, dia 10 minit saya beratur. Tapi sebab dia laju. Betul, dia benda laju. Benda dah ada kan? Ha, betul. Lain-lain beli apa pula? Air dengan mi mamu. Mi mamu? Kat mana mi mamu? Hujung sekali bang. Oh, okey. Nanti saya sampai sana. Betul. Okey bang, terima kasih. Okay, bang, saya ada hadiah untuk abang. Ya. Sebab abang kacak hari ni berbaju Melayu. Okey, kami sebenarnya Destinasi TV. Okay. Kali ini kita punya video ditajuk oleh Petronas. Okay, sebab itulah Petronas ni nak bagi abang macam giveaway lah orang cakap kan. Okey, saya tanya abang. Abang kalau isi minyak guna Petronas tak? Saya pakai Settle. Apa? Tambah satu lagi hadiah. Tambah satu lagi? Saya pakai Settle. Yes, ini yang kita nak. Okey, abang ambil pegang satu. Okey, kenapa abang menggunakan app Settle? Sebab dia lebih mudah. Kan? Tak perlu beratur, senang je bang. Orang cakap sebelum sampai dekat pam minyak tu dah boleh set dah. Betul, kita boleh fikir lah. Dah boleh fikir dah? Okey bang, tahniah bang. Okey bang. Okey, selamat berbuka puasa nanti. Semoga. Okey, baik. Itu dia. Memang kita galakkan anda sebagai orang yang masih lagi belum lagi download. Ni ada barcode ni. Scan. Scan sekarang ni. Kalau korang menjadi first user yang pertama, korang akan dapat 500 mesra rewards. Korang boleh gunakan app Settle ni untuk isi minyak. Dan macam-macam lagi lah yang korang boleh pakai dengan menggunakan app Settle. Okey, di sebelah kanan ni kita ada Borhan Sate. Ni tengok, tengok dia punya sate dia. Ni, nampak? Saya pinjam. Saya pinjam sate dia. Makro. Okey, dapatkan sate ke sana. Tapi ini dia menarik. Meh, cerita sikit tentang kambing golek awak ni. Memang satu hari seekor kambing? Ya, satu hari satu ekor. Boleh settle? Boleh settle, boleh. Okey, macam mana? Kiranya macam mana? Okey, kira dia satu bekas macam ini, RM20. Ha? Kalau ada add-on nasi, RM2. Tambah nasi RM2 lah? Ya, betul. Okey, apa yang menjadi keistimewaan kambing golek, akak? Keistimewaan dia, okey, rempah dia memang daripada turun-temurun. Lepas tu, sos black pepper dia kita jom. Akan homemade lah setiap hari kita masak. Okey. Bukan instant punya. Bukan instant punya. Ya. Yang dibuat, yang dimasak sendiri. Ya, betul. RM20 eh? Ya, RM20. Baik. Kita ada gulai kawar juga. Gulai kawar kambing, gulai kawar daging. Ada kepala, ada urat, ada perut juga. Oh, ada juga dekat sana. Okey. Saya nak beli. Boleh. Apa nama? Nak beli kambing golek, kambing bakar. Saya nak kambing bakar. Kambing golek. RM20 eh? Baik, kita try lah. Sebab ramai di antara anda mungkin penggemar-penggemar kambing golek, boleh try ni. Ada orang lain juga ke jual kambing golek? Okey, RM20 eh? Ya, betul RM20. Saya ada belanja nasi. Oh, belanja nasi. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih, Berhan Rezeki. Okey. Selamat buka. Okey, ni nampak saya dah beli dah ni. Kambing golek. Kambing golek RM20. Akak ni murah hati, dia tambah nasi. Kalau nasi ni RM2. Okey, di sebelahnya yang akak ni sebutkan tadi, inilah dia. Kita ada gulai kawah kambing. Gunakan kambing yang sama? Tidak. Lain. Kita gunakan kambing lain, stok daripada pasar yang kita proses untuk buang apa semua. Okey, tapi tengok kambing kawah ni, dia bahagian dia macam besar-besar eh? Ya, betul besar-besar. Yang ini ada isi dia. Yang ini dia ada, yang ini ada somsom. Ni macam ni. Ada somsom dia. Ini somsom. Ya. Ini somsom, yang ini kepala. Kepala ni ada otak dia sekali, ada mata. So kalau nak ambil kepala ni RM20 juga? Kepala kita ada pricing dia daripada 80 ke 90. Terkejut saya. Nanti kita akan bagi isi dan saya kepala. Baca ni, saya tak nampak ni. RM80 ke RM90 kepala eh? Ya. Okey. Nak kambing golek gulai kawah kambing boleh dapat dekat sini. Okey, jom kita pergi dekat sini pula. Nasi tomato. Ayam percik. Ayam percik ya. Assalamualaikum bang. Salam. Abang beli apa bang? Yang ni? Apa tu? Nasi tomato. Nasi tomato. Belum sampai. Abang di mana?
Dari sini lah, Sekolah 15. Oh, kerja sini lah? Haa, kerja sini. Abang biasa ke kalau nak cari juara berbuka datang dekat bazar PKNS ni? Tak ada, tahun ni, yang ni baru pertama kali lah. Haa, tengok macam mana ramai, banyak orang jom negara. Sini memang sentiasa ramai lah. Sentiasa, setiap tahun datang sini lah bang eh? Haa, setiap tahun memang sini. Haa, okey, okey, baik, 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 baik. Assalamualaikum. Salam. Okey, nasi tomato. Tapi nasi tomato ni dia ayam. Biasa kan, nasi tomato ayam merah kan? Ayam sambal. Ayam percik. Tapi yang ni lain sikit. Dimakan bersama dengan ayam percik. Okey, harganya berapa? Satu set RM9. Ayam saja RM7. Oh, nak ayam saya RM7. Satu kalau dengan nasi RM9. Alhamdulillah. Itulah dia. Terima kasihlah murah hati orang kat sini kan. Dia belanja kita. Saya doakanlah semoga perniagaan dia terus kekal maju. Ramai orang beli kat dia. Kita pergi dekat Aneka Bubur ni. Assalamualaikum. Okey bang, cerita bang sikit. Aneka pelbagai jenis bubur. Ha, ini bubur kat sini. Okey, bubur yang pertama adalah bubur pisang, pisang nangka. Jom, jom kita tengok, kita tengok, kita tengok. Okey, abang buka. Okey, ini dia. Bubur pisang. Kita kacau sikit, gaul sikit tengok. Okey, ini famous lah. Besar-besar punya tu. Pisang ni tu. Oh. Okey, dan seterusnya kita ada bubur pulut. Hitam. Ya, pulut hitam. Abang ni resipi dari mana bang? Daripada rumah saya. Rumah orang mana? Perang Meru. Orang Meru. Meru orang Kelang. Sebab apa saya tanya? Sebab ada bubur ni tengok negeri juga. Dia punya cara pembuatan apa semua kan? Ayalah. Lepas tu bang, kita ada bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Lepas tu kita ada bubur jagung. Okey, ini bubur jagung. Okey, yang ni tak apa bang, tak payah buka. Kita ada bubur. Ini famous ni. Ini kena buka, ini kena buka. Kena tunjuk. Ini paling famous. Bubur labu. Ini labu. Baik bang. Harga tetap sama bang eh. RM5. Semuanya RM5. Dah 2 tahun dah. Harga kekal RM5. Kekal. Yang ni bubur apa? Bubur cacah. Bubur cacah. Itu jadi habis. Bubur cacah. RM5. Bubur cacah kat sini. Okey bang, terima kasih banyak. Okey. Okey, selamat berpuasa, selamat buka nanti. Okey kak. Terima kasih. Alright, Aneka. Pelbagai jenis bubur ada dekat sini. Okey, kita sekarang ni dikejutkan dengan viral yang mengatakan bahawa kalau kita ni nak berbuka puasa, kita jangan dengarkan azan dekat TV, radio ataupun guna app dan sebagainya kan. Bagi pandangan saya pun, dia juga kan, tengoklah, kita delaykanlah 1 minit, 2 minit macam tu lah kan. Okey, jom kita tengok apa menarik ada kat sini. Assalamualaikum, abang-abang kacak-kacak bergaya. Boleh pegang mic ni bang? Alamak. Okey bang, cerita sikit tentang abang punya kek batik ni. Kek batik Ada macam-macam potongan ni? Ke sama? Ini kita ada 3 saiz je. 3 saiz, okey. Kecil, sedang dan besar. Okey, kecil berapa? Kecil kita jual RM5. Sedang kita jual RM10. Besar RM15. Okey bang, tunjuk sikit yang besar bang. Tunjuk sikit yang besar. Kita ada yang terpower lah. Ini penuh. Special sikit lah. Penuh lah kita bubur. Selain daripada itu juga, abang ada jual puding caramel. Puding caramel. Ini semua kita buat sendiri. Homemade. Awak yang buat? Tak family lah, family. Family ya? Ini RM5, ini RM10. Ini kalau makan sejuk sedap lah. Sejuk sedap? Lagi-lagi tengah hari. Bukan waktu Ramadan lah. Okey, tak apa. Saya cuba esok, saya beli satu. Boleh. Tak. Saya beli tapi saya makan malam ni juga. Okey. Okey, boleh. Yang besar, yang besar. Okey. Okey, bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat berbuka puasa eh. Okey. Alright. Ini dia. Puding caramel. Besar sembot dia. Tengok ni sembot dia. Nasi lemak power. Dia punya besar dia. Lebar. Bang, apa yang power sangat abang punya nasi lemak? Apa yang power? Apa yang power sangat? Satu, sambal kita bang. Sambal kita memang power. Boleh try, boleh rasa. Boleh tengok dulu. Boleh tengok. Okey. Biasa jelah nasi lemak tu yang sedap adalah sambal dia. Sambal dia, lauk kita pun power bang. Harga power tak harga? Harga normal. Harga normal. Standard. Harga memang standard ni. Okey, selain daripada sambal yang power, lauk-lauk pun power ke bang? Lauk yang power. Nombor satu kita punya best seller, paru bang. Paru yes. Kita, sambal dia memang top. Saya tengok ni, dia punya potong besar-besar kan ni. Satu portion pun bukan sikit bang. Tengok dalam bekas tu, satu portion. RM5 dia. Yang ni RM5? RM5. Kalau dengan nasi lemak, RM8. RM8, betul. Tapi tengok lauk-lauk semua harga sama eh? Harga lauk semua harga sama. Okey. Ni awak apa nasi lemak power ni? Nasi lemak power. Dari mana? Kita dari Sekolah 18, Shah Alam. Shah Alam punya nasi lemak ni. Shah Alam punya nasi lemak. Okay. Kita boleh lawan KL ni bang. Boleh lawan KL ni, tak ada masalah. Shah Alam terbaik okey bang, terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, power. Okey, yang dekat Shah Alam ni ataupun bazar PKNS ni,
ni, antara yang top lah yang orang selalu cakap tentang popiah SS Ali. Lepas tu tadi nasi Pakistan. Lepas tu kalau mi goreng ni, mi mamu. Mi mamu ni memang dia punya mi ni bukan kata famous dekat bazar je lah. Dekat tempat lain, dekat kedai dia. Dulu gerai. Oh, dia ada buka kedai pula sekarang kan. Oh, nampak, 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 nampak. Assalamualaikum mamu. Waalaikumsalam. Bila dah masuk DSC TV, macam mana sambutan orang terhadap mi mamu ni? Alhamdulillah, setiap hari dia meningkatlah daripada first day kita buat, kita bagi free dekat 500 bungkus, lepas tu dia naik kepada 600, lepas tu dia naik kepada 700 lebih. So hari ni kita punya target cuba nak dapatkan dekat 800 bungkus lah, insyaAllah. 800 bungkus. So korang semua yang mungkin ialah first time tengok, ni dia kenangan ni mi, ni mamu, ni mi dia, mi mamu. Kan? Betul. Yang istimewanya tentang mi mamu ni, tengok kuah dia. Lembab dia semua, Kuah dia cukup main peranan. Cukup rasa. Ini dah main dia. Nampak itu dia. Nampak. Ni yang kita jaga. Nak buat kuah tu berapa lama mu? Ni dekat 3-4 jam je. 3-4 jam Kita jaga. Pukul 5 dah tenaga semua dah habis dah. Dah lembik orang cakap kan. Mula ni pukul 3. 3 petang kita mula. Ni. 3 petang dah start dah. Orang dah beratur lah apa semua kan. Dari pukul 3 petang. Okey baik. Harga sama tak macam harga dekat kedai? Sama je. Sama je. Biasa RM8. Kalau daging 14. Daging 14 ringgit lah. Lagi satu, daging kita takkan buat masa bulan biasa. Hanya bulan Ramadan saja dagingnya ada. Mi goreng mamu yang ada daging special ketika Ramadan saja. Ramadan saja, bulan lain tak ada. Kalau minta dekat tu tak dapat kan? Tak, kita tak buat. Okey, kalau korang yang follow mi mamu ni, mamu sendiri dia bagi promotion tau. Promosi sepena Ramadan yang pertama. Di mana kalau korang datang dekat sini, puasa yang pertama, mamu jual RM1 mu. RM1 dia yang puasa pertama. Puasa pertama kita RM1 tapi tak bisa bagi free tu. Free? Bukan RM1. Nampak? Asalnya RM1 tapi mamu kata dia bagi free je. Berapa itu? Berapa orang? Berapa bungkus? Dekat 5-600 bungkus mamu bagi percuma. Jadinya yang first Ramadan tu tak jual lah, tak niaga lah. Bagi je. Nampak? First Ramadan mamu tak jual. Dia macam ni, operasi masih beroperasi masa orang beratur tapi dia bagi percuma je. Itu first Ramadan. Tapi sekarang ni dah puasa yang keempat. Masih lagi mi ada tapi kena bayar lah. Tapi tak kisah bayar ke tak, sebab dia punya kesedapan tu dah terbukti. Kita belilah. Kita belilah mi. Ni eh saya punya? Dua-dua? Empat bat? Berapa? Belanja? Alhamdulillah. Alright, alhamdulillah Ni tengok ni, mamu bagi percuma ni. Ada 2 bungkus, satu dah bagi dekat kru. Dekat tengah saya ni ada juga hadiah giveaway yang saya nak bagi untuk mereka yang beratur kat hujung sana. Sebab apa? Sebab mamu pun boleh bagi mi mamu ni percuma. Kenapa tidak kita kan, Petronas dan juga Destinasi TV, kita nak bagilah untuk mereka yang beratur kat sini. Assalamualaikum abang. Abang nama siapa abang? Hafiz. Ya. Yeah. Abang dah biasa makan mi mamu? Tak, first time try. First time? First time tengok rasa macam sedap pula Okey, baik. Bang, kami di Petronas dan juga DTV ada hadiah nak bagi abang. Okay. Tapi abang kena jawab satu soalan yang sangat-sangat mudah. Okey. Sebutkan bangunan. Jeng. Yang dimiliki oleh Petronas. Bangunan Petronas? Apa? Bangunan dia berkembar bang. Twin Tower. Yes, betul. Okay. Nah, ambil bang. Okey, terima kasih. Tahu tak tu apa? Gila untuk ni. Naik motor. Masak. Okey bang. Okey, terima kasih. Abang nak juga tak? Apa tu? Ni, apron. Okey. Soalan. Ya. Yeah. Okey, abang tahu tak kalau kita ni nak isi minyak selain dekat Petronas kan? Selain daripada kita bayar tunai, bayar kad, kita boleh gunakan satu aplikasi, satu apps. Satu aplikasi. Kita kasi settle ya bang. Settle lah, kasi settle punya aplikasi. Apa nama apps tu? Settle. Settle ya bang. Tahniah bang. Okey. Sama buka. Okey. Selain daripada warna hijau, sebutkan warna yang terdapat dalam logo Petronas. Warna? Putih. Ya, betul. Tahniah, Kak. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Tahniah, Kak. Okey. Jadi kita dah bagilah giveaway. Ini semua adalah giveaway daripada Petronas dan juga Destinasi TV. Jadi kepada korang semua, kalau nak menang hadiah-hadiah giveaway yang macam Hafad bagi tadi, senang saja korang kena follow YouTube, Facebook, Instagram Destinasi TV. Sebab dekat sana nanti kita akan beritahulah dekat mana bazar yang akan kita terjah, akan kita pergi. Dekat sana kita akan belanja, korang makan, buka puasa dan juga kita akan bagi giveaway daripada Petronas. Okey, kalau tadi kalau korang tengok dekat sana dia ada murtabak mi ayam
Tapi murtabak yang originalnya inilah dia, murtabak beratok. Ini cawangan Lembah Kelang. Saya percaya ini mungkin dia punya murtabak ni adalah murtabak dari utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab salam ni belah sini. Waalaikumsalam. Tak apa, tak sibuk ke bang? Sibuk juga, agak menyibukkan. Patutnya tak boleh tinggal ni. Set untuk boleh, destinasi TV. Okey, mak settle mak. Mak nak kena interview mak. Nak masuk ni bukan senang . Okey. Ni kat sana tulis apa? Murtabak beratok. Okey. Cawangan Lembah Kelang. Okey. Maknanya apa? Dia belah-belah utara. Kami ni asal daripada Penang . Penang . Macam tadi kami buka cawangan baru dekat area Lembah Kelang. Okey. First kami bertapak dekat sini dululah. Kita nak try tengok macam mana api dia macam mana. Tahun depan insya-Allah kita akan masuk stadium Bazar Stadium. Bazar Stadium Syalam. Okey. Jadi dah 1 2 3 hari puasa ni, macam mana sambutan orang Lembah Kelang ni? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Cuma hari ni dia tak pernah batuk sebab kita serve laju sikit hari ni. Kalau tidak tu batuk panjang ah. Apa yang special murtabak ni? Dia punya apa? Dia rempah. Kita pakai rempah ni bukan setakat 3 4 rempah, kita pakai 11 rempah. 11 rempah . Semua ada rempah. Yang tu lah kita punya rahsia dia lah. Rahsia dia tu. Ada 11 rempah . Okey, bawa satu apa ringgit? Satu kita jual kat sini, starting kita jual RM6. RM6? Sebab kita tengok market juga kan. Kita starting RM6. Kalau belah sana Penang pun RM5 lagi. Oh, murah sikit lah. Ada lagi. Okay. Kenapa Lembah Kelang naikkan RM1? Sama je kita. Dia barang dia payah cari. InsyaAllah okay, dah. Okey, baik-baik. Saya nak satu daging, satu ayam. Boleh. Satu ayam, satu daging. Saya dah dapat dah murtabak ayam daging. Terbaik ni. Nak dapat kan ni kat belah utara Penang ni. Tapi ada kat Lembah Kelang ni, kita try. Saya tengok soto ni ke gemuk ni. Sotong Sultan. Sotong Sultan bang. Sotong goreng-goreng bang. Dalam ni ada telur sotong. Sultan mana? Sultan mana? Sultan sini, Shah Alam bang. Sotong ni dia ada telur sotong bang. Kita sumbat penuh telur sotong. Dalam ni ada telur dia? Yes. Satu ni kira macam mana? Dia kira gram bang. Gram? 100 gram RM15.90. Okey. Contoh kita timbang berapa? Kalau ni berapa ringgit ni? Ni dalam RM28 kita boleh bagi RM25. Oh, boleh bagi RM25? Wow. Satu hari ni berapa ekor sotong boleh habis? Satu hari dalam 20-25 ekor boleh. Oh ya? Okey bang. Okey, terima kasih. Jual bang, Beli. Cita rasa kayangan. Cita rasa kayangan, harga kau orang rasa okey ke tak? Satu ni RM25. Okey, tak apa. Nanti kita boleh rasa nanti. Okey, kita nak pergi sekarang dekat Donat Susu. Donat Susu ni pun ramai juga ni orang duk beratur ni. Sekali ngap terus lenyap. Ini dia kita tengok antara dia punya apa jenis-jenis donat dekat sini. Flavor dia ada butterscotch, ada biscoff, ada cookies cream, hazelnut ada. Harga sama kat sini? Donat susu tu apa? Itu donat yang disaluti susu. Donat yang disaluti susu. Memang semua donat kat sini diletak susu ke? Tak, donat susu tu kita salut dengan susu je. Kita ada gula, kita ada flavor lain lah untuk coklat. Susu tu signature kita lah. Okay, antara flavor dia, apa dia? Topping. Topping yang paling top . Itu bahagian paling top. Biasa orang ambil hazelnut dengan butterscotch. Harga berapa pula? Kalau donat susu berapa? Donat susu kita starting dengan 4 biji RM6. Lepas tu dan ke next 6, 8. Sampai RM20-30. Ya, RM20 lebih pun nak beli boleh lagi. Baik. Donat ni comel-comel . Senang dimakan. Nak sekali ngap terus lenyap. Itu yang cakap tu. Betul . Kalau kita nak makan donat ke cakoi ke, kita tengoklah dia punya kelembutan tepung tu sendiri, dough tu sendiri . Okey, tengok. Dah macam-macam dah Afad beli ni. Bolehlah kan kita nak buat jualan untuk berbuka puasa. Tapi kita tengok abang ni dia relax kat sini . Bang. Ya. Yeah. Daripada 4, tiba-tiba jadi seorang. Biasalah tu. Apa gunanya kawan? Kawan tak. Bila kita senang, berempat. Tengah susah, tengah nervous macam ni, ditinggal dengan abang. Itulah mungkin sebab itu dunia. Tapi saya respect abang lah. Abang berani, tak berganjak pun. Okey, nak saya pegang macam mana? Boleh. Boleh. Nama siapa bang? Nama Sufi Azam. Student ke kerja sini? Alhamdulillah saya dah kerja dah lah. Mungkin muka nampak je student tapi bukan lah. Muda. Okey. So abang dah belanja dah dekat Bazar Ramadan ni? Actually ini saya buka booth kat sana. Okey. Peniagalah kat sini. So peniaga akan beli makanan kat sini jugalah. Of course lah. Kami daripada Destinasi TV dan juga Petronas, kita nak bagi giveaway. Itulah kawan abang saya bagi banyak ni. Banyak ni hadiah. Okey. Tapi nanti abang bagi kawan-kawan abang . Kita ada dua hadiah ni untuk kawan-kawan abang . Okey, saya tanya abang. Dalam banyak-banyak stesen minyak yang dekat Malaysia ni, mana satu stesen minyak pilihan abang? Petronas. Sebab saya pegang ni ke? Tak, bukan.
Abang tak nampak lagi kan? Ah, tak, tak nampak. Saya tutup kan? Ah, tak nampak. Tak nampak kan? Ah, okay. Tak nampak. Ha. Alright, abang tahu tak, Petronas ni dia banyak memudahkan kita sebagai pengguna kalau nak isi minyak. Betul, kan? Terutama settle, betul. Oh. Ah. Satu. Satu. Terima kasih. Okey. Okey bang, tanya. Okey. Selamat buka puasa. Selamat buka. Kesalah kau kau abang kan eh? Okey, minta maaf sekali lagi abang. Eh, tak apa. Okay. Sporting abang. Okey, okay, sama-sama. Ya, yeah, kalau anda datang seawal jam 5, 6 petang ni, inilah gambarannya. Kalau korang datang kat sini, pergerakan agak terbatas sikit lah eh. Okey, dan Afad rasa sampai di sini saja sebab Afad dah pusing dah. Daripada tadi kita pergi dekat Nasi Pakistan nombor 1 Batu Pahat. Kita jalan dekat sini, kita buat satu pusingan. Dan Afad rasa dah penuh dah satu pusingan ni, Afad pusing. Dan apa yang menarik ada dekat sini sudah pastinya Popiah, SS Ali. Okey. Lepas tu, of course, Mi Mamu. Mi Mamu ni dah lama dekat pasaran. Afad selalu tengok. Anas review hari tu memang meleleh. Helio weh. Kan, hari ni alhamdulillah Afad dapat juga untuk santapan Afad berbuka puasa. Lepas tu Afad ada lagi beli air, mutabak dan macam-macam lagi, sotong sultan pun ada juga. Inilah dia yang kita mahukan. Kita supportlah peniaga-peniaga yang berniaga dekat Bazar Ramadan di Kompleks PKNS Shah Alam ini, okay? Tapi sebelum kita mahiri video kita ni, kepada korang semua yang ingin dapatkan baju yang macam Afad pakai ni, korang boleh pergi dekat www.settle.com. Dan kalau korang belum lagi mendownload ataupun memuat turun aplikasi Settle, korang scan je QR code yang ada dekat tepi Afad ni, okay? Dan kalau korang first user, first yang new registration, korang akan dapat 500 mesra reward secara percuma. Kalau korang ada bazar yang best, yang menarik, insyaAllah kunjungan kami ternanti-nanti khas untuk anda. Korang boleh komen kat bawah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Salam Ramadan untuk anda semua dari kami di SSC TV. Assalamualaikum. Bye-bye.